Kembali lagi di TV Karya Persuma. Pada section kali ini kita akan berada di tips and trick. Nah, pada tips and trick kali ini aku akan membahas bagaimana caranya untuk tetap fokus dalam mengerjakan sesuatu. Nah, siapa sih di sini yang masih sering bingung untuk mempertahankan fokus ketika belajar atau mengerjakan suatu pekerjaan tertentu? Hal tersebut bisa kita upayakan loh teman-teman dengan beberapa tips and trick berikut. Yuk kita bahas tips and trick untuk tetap fokus dalam mengerjakan sesuatu. Tips yang pertama adalah set a desk atau tentukan lingkungan dan lokasi yang lebih baik agar dapat meningkatkan fokus menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan lingkungan tempat kita mengerjakan sesuatu dapat membantu kita untuk memfokuskan pekerjaan tertentu pada otak kita. Nah, hal ini juga dilakukan untuk meminimalisir distraction atau gangguan ketika kalian sedang fokus terhadap suatu pekerjaan tertentu. Aku sarankan kalian untuk menggunakan meja belajar tertentu atau ruangan tertentu yang kalian dedikasikan khusus untuk belajar atau mengerjakan pekerjaan yang butuh fokus tingkat tinggi. Tidak disarankan belajar di tempat tidur karena tempat tidur dapat mengundang ngantuk sehingga fokus kalian akan tetap menurun, bahkan kalian akan ketiduran. Untuk tips yang kedua adalah mengatur waktu. Kalkulasikan fokus yang ingin kalian dapatkan dalam sebuah pekerjaan tertentu. Di sini kalian bisa gunakan beberapa teknik, yakni teknik Pomodoro ataupun teknik Eat the Frog. Nah, teknik-teknik ini membantu kalian untuk meningkatkan fokus menjadi lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan otak manusia memiliki rentang tekanan atau titik fokus tertentu. Jadi, kalian bisa mengambil istirahat setelah melakukan pekerjaan sebanyak 30 menit dan melakukan istirahat 5 menit dan mengulang rute tersebut. Hal itu juga ditujukan untuk menghindari overwhelmed atau kelebihan kapasitas otak yang nantinya kalian akan menjadi jenuh sehingga pekerjaan tersebut tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oke, tips yang ketiga adalah hindari multitasking. Kenapa sih kita harus menghindari multitasking? Karena multitasking akan menyebabkan fokus kita menyebar menjadi beberapa pecahan terhadap suatu pekerjaan. Sehingga upaya yang kita kerahkan dalam suatu pekerjaan tertentu tidak terjadi secara maksimal. Nah, maka dari itu, untuk tetap fokus kita harus menghindari multitasking. Nah, teman-teman, tips yang keempat adalah membuat skala prioritas dan planner list atau list belajar yang dapat kalian capai dalam satu hari atau satu waktu tertentu. Biasanya di sini aku membaginya dalam weekly planner atau bisa dibuat dalam agenda harian sehingga kalian dapat menentukan prioritas pekerjaan tertentu yang penting dan genting untuk segera dikerjakan. Nah, teman-teman, untuk mengatur skala prioritas berdasarkan tingkat kepentingan dan kegentingannya nanti akan aku bahas di video selanjutnya ya. Untuk tips yang terakhir adalah stay dehydrated atau tetap terdehidrasi. Karena kalau kita ingin fokus, otak kita harus terdehidrasi dengan baik atau kita harus tetap minum air. Terutama baiknya adalah air putih ya, teman-teman. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi.